Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa illa billah amma ba'ad Bapak ibu para ikhwatal iman Para dhuyufullah, para dhuyufur Para calon tamu-tamu Allah Para calon tamu-tamu baginda rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wabil khusus bagi para calon jemaah haji Yang fa'insya Allah akan diberangkatkan di tahun ini yaitu di tahun 2024 atau di musim 1445 hijriah. Saya doakan mudah-mudahan senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran dan paling akhir mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna. Amin, amin ya muji basa Karena kalau kita sudah diberi kesehatan oleh Allah, insya Allah kita akan mengikuti, bisa mengikuti. Uh, rangkaian ibadahnya selama di dua tanah suci Mekah Madinah ya terutama di Masjid Nabawi yaitu melakukan sholat arba'in dan di samping itu pula Bapak Ibu melalui konten ini sebelum Bapak Ibu nanti menginjakkan kakinya ke dua tanah suci Mekah Madinah saya hanya ingin sedikit berpesan ya bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah terjadwal ingin berangkat menuju dua tanah suci Mekah Madinah yang pertama, tanamkan niat tulus ikhlas karena Allah, jangan sampai punya tujuan yang lain. Walaupun mungkin Bapak Ibu sebelumnya e, berandai-andai ya atau punya niatan berbelanja di dua tanah suci Mekah Madinah, baik itu oleh-oleh dan lain sebagainya, tapi itu jangan pernah jadikan tujuan utama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wa atimul hajjah wal lillah. Jadi sempurnakan ibadah hajimu atau umrohmu lillah karena Allah semata, ya. Jangan pernah punya tujuan yang lain. Ini sering saya sampaikan, jadi tidak hanya apa ya. Nasihat ini tidak hanya diperuntukkan kepada jemaah umroh, tapi ini wabil khusus bagi para calon jemaah haji. Apa sebab? Karena ibadah haji ini beda dengan ibadah umroh, Bapak Ibu. Kalau ibadah umroh secara logika gitu kan, kita punya uang, kapanpun kita bisa berangkat, mau misalkan. Dua bulan sekali, atau mungkin setahun sekali. Tapi, kalau ibadah haji ini karena proses yang mungkin harus melalui tahapan, gitu kan, harus nunggu berpuluh-puluh tahun, bukan hanya berbulan-bulan, tapi berpuluh-puluh tahun yang belum tentu. Kadang, mohon maaf, umur kita sampai gitu kan, sehingga ini perlu diperhatikan. Niat ini harus ditanamkan sejak dini, artinya sebelum berangkat gitu kan. Nah, walaupun mungkin ada di antara tetangga yang kadang namu kepada kita atau family kita namu kepada kita mesen sesuatu oleh-oleh dan lain sebagainya jangan pernah dijadikan tujuan utama apa sebab karena eman-eman kata orang Jawa Timur ya sangat disayangkan kalau nanti tujuannya hanya untuk berbelanja seperti itu nah, artinya kita itu harus betul-betul lillah ya sesuai dengan firman Allah itu tadi harus betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus diperhatikan niat tulus ikhlas karena Allah. Yang kedua, jangan pernah ada sedikit rasa ria, rasa pamir atau rasa sombong. Ya, misal satu contoh kita ingin berangkat haji, misalnya ya kan, supaya kita e, pengen dipanggil Pak Haji atau hanya apa ya gelar haji supaya jadi satu kebanggaan. Ini menurut saya niat yang salah. Makanya niat itu betul-betul penting Bapak Ibu. Jangan pernah ketumpangan niat yang lain selain lillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau niat kita itu lillah, insyaallah kita akan mencapai kemabruran, ya kan? Kita akan mencapai kemabruran Bapak Ibu. Artinya insyaallah setelah Bapak Ibu itu pulang ke tanah air, insyaallah hidupnya akan lebih berkah, ya kan? Usahanya insyaallah akan lebih berkah anaknya juga dijadikan anak soleh solehah. Nah, ini yang terpenting ya. Jadi lilla betul betul eh, apa ya persiapan karena ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Nah yang kedua yang perlu diperhatikan supaya nanti ibadahnya bapak ibu itu tidak ada penyesalan selama di sana. Karena seperti yang saya sampaikan di awal kita yang sudah nyampe kedua tanah suci Mekah Madinah di bulan haji itu memang betul-betul undangan dari Allah, panggilan dari Allah. Jadi ketika Allah memanggil kita itu jangan pernah disia-siakan, ya kan? sekali lagi saya ingatkan beda dengan ibadah umroh kalau ibadah umroh kita punya uang mau berangkat bulan depan kita bisa berangkat tapi kalau ibadah haji itu belum tentu karena yang pertama kewajibannya hanya satu hanya satu kali seumur hidup itu yang pertama yang kedua prosesnya memang agak sulit agak rumit gitu loh ya untuk bisa melakukan ibadah haji tiap tahun walaupun kita mungkin banyak uang umur kita panjang tapi mulai dari segi antriannya kita tahu berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu sehingga ini yang perlu diperhatikan supaya nggak ada penyesalan saat di sana nanti Bapak Ibu harus betul-betul memaksimalkan ibadahnya Contoh, misalkan teman kita selama di Madinah atau selama di Mekah sering ngobrol di hotel, sampai-sampai kadang mohon maaf uh, ibadah salatnya itu ketinggalan. Itu jangan sampai pernah seperti itu, karena yakinlah Bapak Ibu, pada saat pulang nanti kembali ke tanah air mesti jadi apa ya jadi beban pikiran ya Allah kenapa saya menyia-nyiakan waktu selama di sana gitu kan yang mana Allah sudah memberikan kesempatan kita untuk bertaubat memperbanyak istighfar memperbanyak membaca sholawat lalu diabaikan gitu loh paham ya artinya selalu memaksimalkan ibadah nah, dengan cara yaitu tadi saat di, di Mekah di Madinah walaupun hot apa walaupun teman kita misalkan mau ngajak shopping, mau ngajak ke sana kemari tapi jangan pernah tinggalkan salat berjemaah baik di Masjidil baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Karena nanti mesti ada penyesalan Bapak Ibu. Sehingga ini sekedar masukan dan nasihat dari saya Bapak Ibu. Bu, saya bukan sok nasihati tapi ini sekedar masukan sebelum berangkat melakukan ibadah haji ini perbaiki akhlak kemudian perbaiki salat. Ahlak kita terutama Bapak Ibu. Jadi kalau bisa sebelum berangkat ke dua tanah suci Mekah Madinah, kita sering-sering bersilaturahim kepada tetangga, family karena terkadang mohon maaf walaupun kita sudah nyampe di dua tanah suci Mekah Madinah, sudah apa istilahnya sudah melakukan wukuf di Padang Arafah, sudah bersimpuh di hadapan Allah Kadang belum tentu tetangga kita yang pernah kita sakiti itu ridho gitu loh. Yang terkadang kita udah merasa mabrur, udah merasa diterima ibadah haji kita. Tapi belum tentu. Kadang yaitu tadi eh, masih banyak orang-orang yang pernah kita sakiti yang belum kita, yang belum kita minta maaf Bapak Ibu. Artinya sekali lagi perbaiki ahlak, hubungan silaturahim dengan tetangga. Ini perlu diperbaiki lagi supaya nanti hajinya menjadi ibadah haji yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya kita pulang ke tanah air itu apa yang membawa predikat haji yang mabrur atau mabrurah yang tanpa balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perbaiki salatnya. Artinya kalau Bapak Ibu biasanya jarang untuk melakukan salat-salat sunnah, koplia ba'diyah, salat duha, salat tahajud gitu kan atau salat hajat nah selama di sana ini kalau bisa selalu diistiqomahkan selalu komitmen insya Allah setelah kembali ke tanah air kehidupan bapak ibu insya Allah barokah ya insya Allah barokah karena orang orang tua kita dulu itu kenapa hidupnya setelah pulang haji itu semakin berkah gitu kan usahanya semakin masya Allah tabarakallah semakin jaya, semakin makmur. Nah, ibaratnya seperti itu. Ya karena niatnya itu lillah. Ya. Kenapa saya ngasih pesan seperti ini Bapak Ibu? Tidak sedikit saya temukan, ini sedikit gambaran loh ya. Kalau jemaah umroh ada di Masjid Nabawi itu kebanyakan mohon maaf. Scrolling HP terus gitu kan. Nah berarti mohon maaf bukan bukan nasihat bukan. Tapi sering saya temukan main-main HP kemudian sibuk di apa namanya shopping center dan lain sebagainya seperti itu bahkan banyak yang saya temukan itu bapak ibu pada saat saya melakukan ibadah umroh jemaah itu banyak yang ngajak keliling eh, keluar kota Madinah yang jauh yang mungkin bisa jadi mohon maaf bisa jadi jemaah salatnya ketinggalan ya kan jemaah salatnya ketinggalan satu contoh contoh aja ya Ngajak ke Jeddah mau e, melihat apa ya, mall yang besar, kemudian pengen e, bertamasa di pantai, laut merah, dan lain sebagainya. Ini menurut saya sesuatu yang salah gitu loh, Bapak Ibu. Kalau niatan Bapak Ibu pengen bertamasa, pengen camping, pengen, pengen piknik, itu sebetulnya bukan di Arab Saudi, tapi di negara-negara lain, di Eropa misalnya. Kalau di Indonesia misalnya kita ke Bali, ke pantai, kemana gitu kan. Sepuas mungkin, tapi ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdirkan di bulan ini, di tahun ini, seakan-akan belum tentu kita di tahun depan bisa ke sana lagi, bisa bersimpuh di padang Arafah. Nah, ini yang harus apa menjadi catatan penting, sehingga insya Allah, gak pernah menyanyikan waktu dan kesempatan emas ini, Bapak Ibu. Ingat ya, yang pertama niat. Ya, perbaiki niatnya Bapak Ibu jangan sampai ketumpangan niat-niat yang lain kecuali lillah wa atimul hajj wal umrah Kemudian yang kedua, supaya enggak ada penyesalan Bapak Ibu eh, maksi semaksimal mungkin menjaga salatnya, menjaga ibadahnya selama berada di dua tanah suci Mekah Madinah. Jadi ini saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, saya enggak perlu panjang lebar, tentu Bapak Ibu sudah tahu persis ya apa saja yang harus dipersiapkan karena biasanya setiap jemaah umroh yang akan berangkat ini sudah ada perbekalan jauh-jauh hari paling tidak mungkin oleh ketua kloternya ketua karongnya ketua argunya ini selalu diadakan semacam tauzia, semacam bimbingan manasik dan lain sebagainya ini hanya mengingat saja bapak ibu ya karena saya sendiri belum tentu eh, apa ya belum tentu lebih baik amal saya daripada Bapak ibu yang akan berangkat seperti itu, ini hanya sekedar saling sharing dan saling mengingat seperti itu, supaya nanti kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita itu enggak sia-sia. Saya rasa paham ya, jangan merasa sok diajari saya, tapi mudah-mudahan ini menjadi salah satu sedikit masukan. Artinya bapak ibu itu jangan pernah beranggapan atau punya pikiran sok ngajarin antum aja belum tentu lebih baik daripada saya gitu kan, bukan. Ini hanya saling mengingat apa salahnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan cuplikan singkat ini Bapak Ibu cukup bermanfaat ya. Terima kasih eh, segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afw minkum, mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.